Lonjakan aktivitas gunung berapi Ilelewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur, semakin mengancam warga yang bermukim di sekitar kaki gunung. Warga segera mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan Pemda setempat. Di sisi lain, tim SAR gabungan ikut turun melakukan evakuasi terhadap lansia. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan sulit. Tim SAR juga harus mengangkat tandu dan menggendong kakek dan nenek yang sulit berjalan. Desa Nawapote bahwa ada warga mereka yang jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sebelah sisi sebelah timur. Dalam evakuasi tersebut, sebanyak 26 orang warga dari desa Nawakote berhasil mengungsi. Sementara 3 orang lainnya memilih untuk bertahan menjaga rumah dan kebun. Tercatat sejak 9 Januari, sebanyak 4.788 warga telah mengungsi di posko pengungsian sementara. Dari Flores, Joni Nura, iNews melaporkan.